Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sofie Dapin Sohibi dan hari ini bertanding untuk Esko Majlis Tertinggi Medija Sesi 2024-2025. Jadi, tiga manifesto yang saya bertangkap hari ini adalah pertama, menjaga kebajikan pelajar, kedua, berusaha bersungguh-sungguh dan ketiga, bekerja dengan pelbagai pihak dalam pelbagai aspek. Jadi, saya calon 01. Jadi, kalau orang tanya nak undi siapa, jangan lupa undi 01. Okey, jadi terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Rasyidah Kamal, selaku calon yang akan bertanding sebagai Majlis Tertinggi Medizah bagi sesi 2024-2025. Seperti mana sedia maklum, saya akan menjadi perantaraan antara mahasiswa-mahasiswi yang mempunyai isu dalam kalangan mereka dan memastikan suara mereka sampai ke pihak atasan. Tidak lupa juga, saya akan memperkukuhkan hubungan antara Mediza dan juga persatuan tatu lain seperti NSC dan juga Mediza. Dan akhir sekali, saya akan memastikan Mediza menjadi lebih dominan kerana niat saya bukanlah datang untuk mencadang sesuatu yang baru tetapi memperkasakan apa yang sedia ada. Jadi, undilah saya, Nasyarah Kamal, calon 02, selaku Majlis Tertinggi Mediza bagi sesi 2024-2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Izzah Mardiah binti Rezwan, calon 03 bagi Majlis Tertinggi Mediza sesi 2024-2025. Manifesto saya seperti yang tertera di poster. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum dan hai, saya Hasna, pelajar perubatan tahun 3, calon nombor 4 bagi Mediza sesi 2024-2025. Saya akan bertanding bagi Majlis Tinggi dan manifesto saya ialah saya akan berusaha menggaraskan tanggungjawab dan amanah saya dengan baik. Selain itu, saya akan berusaha untuk menyuarakan masalah pelajar kepada pihak atasan dan juga menjaga kebajikan para pelajar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Ada sahaja.